Angga Wijaya dan pedangdut Dewi Persik kini telah resmi bercerai. Sempat menikah selama lima tahun Dewi Persik dan Angga Wijaya berpisah dengan menyisakan konflik. Angga dan DP resmi bercerai pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Namun diketahui bahwa kini Dewi Persik dan Angga Wijaya diketahui sedang berseteru soal finansial selama menikah. Terbaru, Angga Wijaya membuat pengakuan mengejutkan terkait masalah keuangan selama bekerja bersama sang mantan istri Dewi Persik. Meski hubungan rumah tangga Angga Wijaya dan Dewi Persik sudah resmi cerai, nyatanya perseteruan keduanya belum usai. Walau hasil persidangan menyatakan bahwa keduanya tak mempermasalahkan soal harta, tapi ternyata kini berbeda. Baru-baru ini Angga Wijaya mengaku tak pernah memperoleh komisi dari pekerjaannya sebagai manajer Dewi Persik. Melansir Tribun Seleb, kom pengakuan tersebut diungkap Angga Wijaya ketika menjadi bintang tamu dalam acara Rumpi No Secret yang tayang di Trans TV. Selama ini aku nggak pernah dapat persenan dari setiap pekerjaan memang semua masuk ke rekening beliau, ujar Angga Wijaya dikutip dalam kanal YouTube Trans TV Official Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022. Kendati demikian hal tersebut sudah disetujui kedua belah pihak sejak awal menjalin kerjasama. Memang seperti itu persetujuan awal, ujar Angga Wijaya. Hingga suatu ketika Angga Wijaya ingin memiliki penghasilan lebih. Ya keinginan tersebut dengan alasan ia hendak menutupi kebutuhan rumah tangga yang tak sedikit. Cuman aku pikir coba ah aku juga pengen penghasilan lebih karena kebutuhan rumah banyak yang harus aku tutupi, ujar Angga Wijaya. Kemudian pria berusia 35 tahun itu mencoba membahas soal komisi ini serta keinginan untuk markup honor Dewi Persik. Saya bilang, Neng kalau misalnya aku mark up atau jual lebih ke sana boleh nggak aku kan nggak motong jatah kamu, katakanlah 100 juta aku naikin jadi 110 juta, 120 ribu, 100 juta punyamu, 20 punyaku, ujar Angga Wijaya. Terkait kenaikan honor memang disetujui Dewi Persik. Ektime sama dengan 0.2S, lebih besar dari tapi uang tersebut tetap masuk ke rekening sang biduan. Nggak, Jangan naikin setinggi-tingginya dan masuk ke rekening aku aja, ujar Angga Wijaya. Angga pun hanya bisa menyetujui hal tersebut lantaran ia enggan terlibat konflik dengan Dewi Persik yang kala itu masih berstatus sebagai istrinya. Ya setuju karena aku nggak mau ribut tadinya, ujar Angga Wijaya. Usai hubungan rumah tangga Angga dengan DP retak, ia masih berstatus sebagai manajer sang artis. Ia belum lama ini berniat untuk markup penghasilan DP sebelum resmi bercerai. Fakta bukan suka ya, tapi beberapa kali setelah saya sudah tidak berkomunikasi dengan baik," ujar Angga Wijaya. "Adapun Angga ternyata memiliki alasan di balik tindakannya tersebut. Awalnya saya pikir saya pengen ngambil untung untuk pegangan selama di Jakarta," ujar Angga Wijaya setelah saya bercerai dan tidak tinggal bersama ingin saya jadikan modal untuk cari pekerjaan lain atau buka usaha kecil-kecilan, ujar Angga Wijaya. Akan tetapi, pada akhirnya DP tak berkenan dengan sikap sang mantan suami tersebut hingga Angga memutuskan untuk mengembalikan keuntungan hasil markup pada pihak yang bersangkutan. Ya, kalau nggak berkenan ada beberapa yang sudah saya kembalikan, ada tiga pekerjaan, ujar Angga Wijaya. Hai pemirsa Seri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.